Gua beli dong bang, takjil ya. Takjil yang mana? Pilih aja. Ya manis-manis aja bang, biar lupa pahitnya kejadian week 2. Kalau soal habis, biar bener soal sekali lah. Let go, let go. Sekalar kejepit tampangan di Olin begitu saja. Kali gue liat, gue liat, gue liat. Balik, 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 balik. Mati gue. Bus gak peduli, sedamage sama pun Skylar. Selama tidak ada frontliner, Skylar akan dibakar. Back attack, back, back, back. Skylar akan terejam-ejam. Ya mas. Surat nih, Irfan. Oke, makasih ya mas. Sama-sama. Mana nih abang Starling Kepo-nya? Starling Kepo. Nah, itu Starling dia. Starling Kepo. Starling Kepo. Abis dari mana aja lu, bang? Biasa, abis siap-siap gua. Kan sekarang spesial Ramadan nih. Kayak gua sedang takjil juga. Ya udah, gua beli dong, bang. Takjil ya. Takjil yang mana? Pilih aja. Ya manis-manis aja, bang. Biar lupa pahitnya kejadian week 2. Lagian tuh, permainan keren lagi kenapa sih? Namanya juga tim baru, bang. Butuh proses lah. Mie instan aja bikinnya agak instan. Tapi tenang Bun, gue percaya sama proses kalian. Dan menurut gue juga ya, Kingdom Sejati itu mau kalah, mau menang, tetap dukung kalian. Tenang aja. Tapi itu apa nih? Ini surat tadi pas gue keluar dikasih sama Kingdom. Tapi bau ini. Ada orang taruh lagi. Mandi dulu. Siapa orang yang belum mandi? Imo. Gua udah mandi toh. Belum mandi nih gua pertama. Playing against Rebellion, right? Anyone want to say something about this? Kalau dari gua, siapapun yang main tetap fokus lah. Ya, semangat lah. Gua tetap support kalian dari belakang, oke? Siap bang. Oke guys, sebelum kita mulai pertandingan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. VIVA! Oke, kalau begitu FPL Arena pada suaranya. Dan ini juga Kars dengan skin Benedetta terbaru ya. Tadi kita lihat bagaimana transisi ada Benedetta. Awas jatuh. Masalahnya ini juga Kars
udah respect banget dengan si Halbert loh. Oh, gas. Sabar. Kekuatan uang rakyat. Dapat. Sudah berhasil didapatkan juga. Gada tarik. Mati gua balik dulu. Kita balik tapi pertempuran dia kembali terpecah, double kill didapatkan. Iya, kita mainkan. Tapi satu item yang nanti akan mengganggu ini sudah selesai. Nanti gua bawa. Reset. Dia mau makro itu. Ada gua bawanya, guys. Rata timid. Eh, half lord guys, half lord. Mau? Eh, bisa. Tolong gak ulti, dit. Dan Diran berhasil dihancurkan, Ward menjadi milik dari Rebellion. Juga dari perbedaan nanti putih ditabrak. Oke, ditabrakin kembali. Berhasil mendapatkan double kill. Kita tarik ya. Tapi sekarang satu wave minion, ada bina puri dikeluarkan pula, tapi dipanjat sempat ada dikeluarkan dan sekarang. Strike guys. Menghabiskan di game yang pertama dan 10-1. Itulah hasilnya. Oke. Sang Banteng Biru mengamuk ternyata dengan adanya karakteristik mereka yang kembali muncul pick of strats. Tapi yang udah ada tuh dari skin Benedetta. Nah loh. Gak bisa lihat guys ya. Ambil aja kali, Bat. Ambil. Ada gua, Bat. Hati-hati. Oke. Dapat dia. Dapat dia. Sini gitu loh. Bener. Dari RLQ mereka ingin maju ya. Maju lo. Berantem lo sama gua mendingan sini lo. Ya. Numpah di bawah, ada 4 player berjalan bersama dan sekarang Gas. Connect pula Mr. Ice Man dikeluarkan. Sebar. Tapi dengan adanya Gue makan guys. Dengan udah langsung dikeluarkan. Ada gue guys, sumpah bantai. Ditelan lagi, Clay mencoba untuk Mati dia. Gue di call ya. Bisa tadi melihat, ada Detonas welcome depan dia. Tapi mendadak, mendadak ada di bagian bawah dan merubah segalanya. Sabar, gue satu wave atasnya ya. Tiba nih. Mereka masih terlihat cukup tangguh juga selama mereka. Ya, bisa lihat gua, dia makan gua. Wait, Detonas welcome-nya berhasil langsung menelan dan sekarang pertempuran akan aman gua. Nah, beberapa saat. Bruno. Tapi Brusco berhasil lagi menendang ke arah Pinsa, di mana Pinsa dan sekarang berhasil lagi dihancurkan. Akankah mereka melanjutkan pertempuran ini? Stay. Bantu dulu ya, Jendela kesempatan. Masih berusaha untuk bisa pergi tapi malah berhasil langsung dibakar. Menghilangkan langsung 3 player yang dimiliki oleh Rebellion. Yep, stay ada di area dari Lord-nya. Bunikiti terkena dari abis. Best. Enggak bisa bersuka. Ya, ada satu Detonas welcome dia pergi. Udah makan. Sedikit lagi yang tersisa. Pertempuran kembali terjadi ya tersebut. Tapi Vincent yang hilang. Gue mati dulu. Sekarang akan ke dirinya. Sepasu bisa meluangkan satu. Aman, balik. Jatah. Ada pergerakan. Mati gue. Astral Spear yang berubah. Segalanya bahkan. Pertempuran cepat sih terus berlanjut. Oke. Dan sekarang coba lihat ada beberapa player. Brusco aja satu terakhir membuat Brusco langsung berkilat. Karena harus balik lagi menuju ke arah satu. Bruno. Tapi dia berusaha untuk bisa mengacungkan langsung ke arah satu besarnya mereka punya. Hanya saja Budi. Nice try. Rebellion. 2-0. Wow, Banteng Biru membawa hal yang baru di minggu yang kedua. Membuat kali ini anak Hiroshi harus terseruduk. 2-0 didapatkan. Hadirnya di ternyata tidak membuat Rebellion defeat. Ternyata ini menjadi distraksi. Wow, membawa kemenangan dengan 2 poin tanpa balas. Maybe in order to learn new things, to grow up, you need to experience loss first. We never know, right? Yeah. Still week 2, we still have lots of to do and lots of homework. So please support each other and keep reminding each other about how we are going to play tomorrow, okay? Maybe friend want to add something? Yeah, just keep your spirit high. We still have game tomorrow and later. I want to say that just forget about the game today. Game now and later we focus on Onyx. Okay? Yeah. Nice try, guys. Apalagi lu kemarin gantiin Skylar kan, pasti pressure gede banget tuh. Gede bang, lagian itu resiko gua juga bang, di RRQ. Lagian gua di RRQ juga dapat ilmu banyak. Mati. Gak ada. Gila.
mandian, habis tier. Awas ya, Jay. I will give this to Kairi bro. Kena kamera bego rat. Fish chop ya guys. Ternyata Irat udah ngeliat fish chop. Okay. Slowly come. Watch out. Everyone, the energy guys. Yeah, control the emotions. Okay. Don't get too overhyped inside the game. I want everyone to give more than 100%. Push your limits, guys. We have nothing to lose, guys. Okay? This is not a marathon. This is a regular season. Okay? Don't think about win or loss. Just focus on what you're gonna do inside the game. Feel the play. Feel the fun of playing Mobile Legends. Don't forget that. Okay? Do it together. Win or loss, we're gonna do this together. Okay? That's all for me. 1, 2, 3. Vigo! Are you? Skylar mampu menghilangkan bayang-bayang Albert. Mari kita saksikan dan berikan tepuk tangan untuk Royal Derby. Dengan ada Brusco di sana, wow. Jadi akan coba Brusco aja di luar jarak top lane. Kondisi Irat dia bahkan di depan sana menggunakan retribution untuk mendapatkan push dan Brusco didapatkan lempar masukan dari tim Maracu. Oke. Di atas sana udah ada Dawn yang mencoba untuk memegangin kaki seorang Keyboy. Lihat gua Brusco. Gak perang guys. Meski hardcore dengan seorang Brusco, Boots melakukan covering up, Sans. Dan Red Ram telah di cover dengan Ongan. Satu. Di saat ini para pasukan. Saya. Bisa balik gak? Balik. Dari Kairi menyelamatkan semuanya, shutdown pun terjadi. Dengan Netherrealm yang dikeluarkan oleh sosok seorang Sans. Keras sekali untuk Fawzi kali maju, ini. Sobat Onyx maju, mau kalah. Maju! Nih, let's go! Hey, kabur. Coba untuk menarik Dawn. Sempat ngelawan balik, Be. Walaupun memang belum terlalu berat. Oh, bos! Ready. Ayo, gue ke Brody. Tinggal belakang. Mencoba men-sounding out para pasukan dari tim RRQ. Tidak ada bisa menyerang. Gak ada ulti, Brody gak ada ulti. Kopian, tapi terlalu terlambat para pasukan dari tim RRQ untuk following up. Mereka lihat tidak pasang sudah kehilangan Dawn. Balik. Mati gua. Tiba Skylar tertarik dan hilang. Tidak ada siapapun yang bisa melindungi Skylar di depan sana. Hanya tersisa dua. Mencoba untuk menahan Irat akan coba dihilangkan dengan sangat cepat. Sans menarik. Udah konsin. Dengan retribusi dikeluarkan dan akan dilenyapkan bersama dengan Oxa looking for one. Tapi sense gua. Nice try guys. Masih mendominasi di game yang pertama. Dan bayang-bayang sang bayi alien benar-benar menghantui Skylar. Dia akan masuk lebih dalam. Dan sekarang belum level 4, dia akan coba memancing dengan Arcane Wind dan juga Sinidon. Memaksa. Go. Barang siapa? Barang gue. Emotion. Wow. Berhasil dirapatkan oleh para pasukan dari RRQ. Mau di-bait gue. Samet dulu, Pak. Aman aja. Langsung dimakan, lihat. Tapi lihat, dengan retribution. Deka, mau diputar itu. Ada gua. Aman gua. Pakap. Aman gua. Bisa fight, ada gua nih. Yeah. James, tapi Albert tidak akan tinggal diam. Dia harus bergerak belakang. Nice. Tolong, berskill. Ada gua skill 2, ada skill. Gas. Kairi bakal coba dilahap dan ditelan bulat-bulat. Bahkan, tim RRQ berhasil. Aman gua. Nice, Irat. Balik. Kita dapat 2-2. Karena Kingboy udah standby on position Irat. Masuk lebih dalam. Jangan lupa. Bersih. Lihat. KBKBH! Aman gua. Mati dia. Mereka terkena dengan ada heavy spin. Mau mundur ke arah belakang. Mati gua, Cok. Bisa fight, Cok. Motion. Lord yang bebas tepatkan. Dapat dia. Aman. Bisa balik gak? Demonic.
Lihat dengan adanya Irat yang off position. Ini tandanya mereka akan mencoba merebutkan Lord. Dan tendanya para pasukan tim RRQ akan kehilangan sedikit power. Gas. Udah pre-gear. Kaya, lihat. Masa dengan final slash dari John. Kairi menurunkan belakang langsung ada habis. Pia menurunkan sama Skylar. Let go. Skylar kejepit tampakan di oleh begitu saja. Gue lihat. Balik. Mood gak peduli. Sedamage sama pun Skylar. Selama tidak ada frontliner, Skylar akan dimakan. Back. Skylar akan terejam. Dipaksa masuk. Oh, nice try, boy. Cara triple kill and maniac from Malbar. Oh, tidak akan bisa membunuhku. Gak ada flicker. Ada winter ya, Imo. Tenang, aku ada di sini. Motor. Onyx! Feel much more positive energy today compared to yesterday or even last week, you know. There's still lots things to improve. Always heads up, you know. Like I said before, this is not a marathon. This is a regular season. We need to catch up, you know. But I like the energy today. I really like it. I like the excitement when you guys going to stage. Even though that we lost the first game, you guys still finding, you know, the positive energy. Each one of you, so we need to appreciate. Okay, guys. Yeah. Okay. Can maybe want to add something? Yeah, just good job today, and don't forget to keep improving and enjoy your rest day. Okay. Just make sure you're healthy. Okay. Always appreciate what the good things has come to us, and as Mr. Wilbert say. This is not a marathon. Okay, we will progress after this. Okay, still too early. Okay, heads up, Octa. Yes. It's okay, you did great. Okay, everybody did good job. Okay. Let's go. Pulang next game. Yeah. You're back in me. Tapi menurut lu pun yang lawan Onyx itu gimana? Kita udah coba yang terbaik sih bang, cuman ya kurang try hard aja. Walaupun gua gak main, tapi itu tetap jadi match bagus buat kita sih. Nah, ini bun, takjilnya udah siap nih. Nih. Ini bang, uangnya bang. Wih, mantap. Thank you. Semangat buat next week. Siap bang, terima kasih. Yuk. Aduh, semoga beneran bagus deh next week deh. Jangan sampai gua yang main ya. Yuk, jalan. Starlink kepo. Starlink kepo.